Tangis Sarwenda pecah saat Betran Peto minta izin sentuh tangannya. Pecah tangis Sarwenda saat Betran Peto minta izin sentuh tangannya. Baru-baru ini, tangis Sarwenda terekam dalam video terbarunya bersama Betran Peto. Di akhir video, Onyo, sapaan akrab Betran Peto memberikan pesan kepada ibu angkatnya. Hal itu sontak membuat Sarwenda terharu. Terlebih kini Sarwenda harus menghadapi gugatan cerai dari suaminya, Ruben Onsu. Dalam video di channel YouTube Sarwenda Official, Betran Peto berterima kasih kepada Sarwenda. Bahkan Onyo meminta izin saat ingin menyentuh tangan ibunya. Hal ini membuat Sarwenda menangis. Dalam pesannya, Onyo mengucap kalimat haru. Onyo mau bilang terima kasih sama ayah sama bunda, udah sayang sama Onyo selama ini. Udah jadi guru terbaik Onyo selama ini, selalu ingetin kalau misalnya Onyo ada salah, ucapnya, dikutip tribunjatim.com, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Betran Peto juga meminta maaf kepada Sarwenda dan Ruben Onsu. Maaf kalau Onyo belum bisa jadi yang terbaik buat ayah bunda. Tapi Onyo janji akan melakukan yang terbaik, bikin ayah bunda bahagia, lanjutnya. Onyo minta izin boleh nggak pegang tangan bunda, tanyanya. Setelah menyentuh tangan Sarwenda, Betran Peto kembali mengucap kalimat sayang. Bunda, Onyo sayang bunda sama ayah tahu. Sayang mama papa, om, Talia, Tania, semua keluarga, I love you ayah bunda, tutupnya. Sontak Sarwenda meneteskan air mata namun berusaha terlihat tegar.